penuh bahagia baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari Rendik Jarnet dan Lady Nayawan usai resmi rujuk. Lantas bagaimana respon adik Raffi Ahmad usai tahu Lady Nayawan rujuk? Dan bagaimana pula respon JJ Govinda saat ditanya hubungannya dengan Rendik Jarnet atas kejadian ini? Baru-baru ini Lady Nayawan akhirnya memilih rujuk dengan Rendik Jarnet. Setelah menggugat cerai suaminya, beberapa waktu lalu ia memilih memaafkan kesalahan suami yang sudah berkali-kali selingkuh dengan Syahnaz. Lady Nayawan mendatangi Pengadilan Negeri Bekasi bersama Rendik Jarnet. Tampak Lady Nayawan masih duduk di kursi roda, sementara Rendik Jarnet dengan setia mendorong Lady yang masih duduk di kursi roda dan belum bisa berjalan. Yang membuat heboh publik baru-baru ini, terdengar kabar bahwa pada saat bersamaan pula terlihat Syahnaz yang meminta maaf terhadap Lady Nayawan. Tampak dengan ikhlas Syahnaz meminta maaf dan janji mereka akan menjaga hubungan baik bersama Lady selamanya. Bahkan dalam waktu itu juga Lady sudah pasrah dan sudah menyerahkan semua keputusannya untuk kepada Tuhan. Seperti yang diketahui Lady Nayawan sebelumnya membongkar perselingkuhan yang dilakukan Rendik Jarnet dengan adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah. Diungkap Lady, aksi main serong itu sudah berlangsung selama setahun dan sudah dipergoki berkali-kali. Meski tidak mencabut gugatan, ibu tiga anak itu tetap menerima permohonan damai sang suami. Setelah proposal tersebut disetujui hakim, keduanya akan menerima akta perdamaian dan resmi rujuk. Keputusan itu rupanya dibuat Lady Nayawan setelah banyak berdoa pada Tuhan. Menurutnya, keputusannya sekarang adalah apa yang Tuhan mau untuk rumah tangganya. Dia menyebut banyak momen yang ditunjukkan Tuhan padanya, sehingga dia mau menerima Rendik Jarnet kembali. Tetapi alhamdulillah pasangan suami istri itu akhirnya sepakat untuk rujuk dan melanjutkan kembali hubungan rumah tangga mereka dan akan menjaga hubungan. Aktor Rendik Jarnet tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya bisa berdamai dengan istrinya usai prahara perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah. Dia pun tak malu-malu mencium istrinya itu di depan publik. Rendik Jarnet mencium pipi Lady Nayawan usai sidang mediasi di PN Bekasi, Rabu, 16 Agustus 2023 kemarin.